Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan program Telusur Desa, kami di Ngargo Tirto mencoba mencermati berbagai kegiatan pedesaan. Di sore hari, matahari mulai meredup, kita cermati jalan yang ada di Ngargo Tirto dan segala potensi yang ada. Masih bersama Sukamto Sastro di Menjo Channel. Di Ngargo Tirto jalannya halus mulus. Coba kita cermati di balik kemulusan desa, di balik pedesaan. Di sini ada potensi karamba dan perikanan yang ada di waduk sebelum masuk di Dongoko. Jalan desa nan indah, ada warna bunga, ada kesederhanaan, ada kesetiaan, dan ada keindahan. Di Ngargo Tirto, coba kita cermati jalan waduknya. Jalan hutan jati, nan indah, yang berdiri kokoh. Di sini hadir Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Ngargo Tirto. Baik, Yayasan Pendidikan Islam Darussalam, Madrasah Ibtidaiyah Darussalam, alamat di Ngasinan Ngargo Tirto, Sumberlawang, Sragen. Nah, ini dia posisinya, ada di Ngasinan. Jadi MI Darussalam ini sangat bagus dan megah, menjadi solusi pemberdayaan ilmu bagi warga dan sekitarnya. Ngasinan Ngargo Tirto. Mas ndek tangkep nek pengasinane pundi sing nggen karamba-karamba om mriki? Karamba lurus. Lurus nggih. Saket oh nggih. Om anan sak kanan. Niki napa saged tembus dateng pundi nggih? Miri mbok mboten saged. Tetep bali nggih. Oh nggih. Matur nuwun, Bu. Si karamba di Ngasinan, coba kita cermati. Masjid nan indah sedang dibangun.
Pak nek Karamba mriko nggih Pak nopo Pak? Oh nggih. Mboten badhe nanu teng Karamba ki mau. Mriko wonten nggih, mriko wonten. Nggih. Nggih. Matur nuwun Pak. Baik, kita coba akan cermati di sini ada warung apung Tiga Putri. Coba kita cermati lokasinya di mana. Lihat ini, itu kelihatan warung apungnya sudah mulai muncul ya. Nah, itu dia Dongombo, jalan yang ketapang. Ini ada sapi. Mas, warung apungnya pun putih ya? Warung apung ini pun putih? Apa? Karamba ini pun putih Pak? Mriko? Mriko no mriko, mriko Pak? Maturun Pak. Semua desa mati. Kawasan pedesaan di daerah pinggiran Dongombo masih banyak potensi lahan yang digunakan petani untuk menanam jagung ya. Coba kita cermati potensi desa di daerah kawasan Karanggo Terno. Dari sana beberapa waduk mulai muncul ya. Jalanan, ya jalan desa yang sudah rusak. Ini kawasan Kebon Jati dan waduk sudah mulai muncul ya, kawasan genangan Dongombo. Ini dia kawasan genangan Dongombo yang mulai nampak. Ini dia genangan Dongombo yang dari jauh makin nampak dan coba kita cermati agak mendekat ya. Ini kawasan yang Dongombo mulai nampak ya. Jadi ini kawasan yang ada di genangan Dongombo yang termasuk wilayah Ngasinan. Jadi genangan ini ada di sekitar warga sehingga bisa dioptimalkan dalam bentuk perikanan ya. Menggali potensi yang ada di Ngargo Tirto. Banyak teman-teman yang mencoba melakukan budidaya ikan atau sistemnya karamba. Ya, inilah yang masih di kawasan Ngargo Tirto.
Mas. Inilah kawasan genangan Kedung Ngomo yang saat ini sudah sampai. Jadi ada kawasan nan indah. Ini genangan, ya, genangan yang luar biasa. Ada kapal perahu untuk menangkap ikan, ya. Jadi kapal perahu untuk menangkap ikan. Ini yang terjadi. Nah. Baik, kami ada di wilayah Ngasinan. Yang luar biasa, kita anjang sana desa atau kita telusur desa. Ini perahu-perahunya untuk menangkap ikan, luar biasa. Sangat indah dan penuh pesona. Dia sedang, ya, sedang berjalan. Semoga diberkahi dan diberi keselamatan. Ini dia, ada di daerah Ngasinan yang luar biasa, kapal-kapal ditambatkan. Ini ada di tadi di Pacuan Kuda terus sampai ke Ngasinan. Ini genangan Kedung Ngomo dimanfaatkan untuk pencari ikan bagi teman-teman semuanya, khususnya mengambil keuntungan dari sisi ini. Dan semoga dalam keberkahan nyata dan dalam kebaikan. Inilah kapal-kapal yang untuk mendapatkan ikan. Ya, luar biasa. Ini luar biasa pemandangan alam nan indah tengah pesus. Penuh pesona pemandangan yang indah. Mantul kawanku. Jadi ini kapal-kapal atau perahu skoci yang dimanfaatkan untuk mencari ikan dengan modal kesabaran. Lancar deh, lancar. Patus ikan iwak tuh yan. Rame oh sepi. Iya lumayan jadi. Balik ya deh, cedak dalamnya. Airnya tenang dan luar biasa, sangat indah. Sangat dalam, hati-hati. Sangat dalam airnya. Itu kapal yang sudah mulai bergerak cari ikan. Sedang mencari ikan di sana. Mengais rezeki dan keuntungan. Semoga Allah merahmati dan memberikan keberkahan yang luar biasa. Posisi kami ada di Ngasinan Sumber Lawang. Matahari yang garang, kapal-kapal yang bersandar. Sangat luar biasa, menjadi harapan dan mimpi daripada pencari ikan. Sangat indah dan penuh pesona. Lancar deh, lancar. Nah, nembe melampah nopo nembe air ampun ajeng muat. Jadi iki karena banding dia deh manggene neng tengah kan ada ulah satu oh neng tengah kan lo ya neng pinggir kan ora iso ya cetek ya kiamat piro di samping perang kilo deh iwak iki tadi iwak apa iki iki jadi iwak apa deh iki. Oh nila, ingat aja dia berdekat. Store nih ngendi bade ki? Solo. Ulah, hati-hati aja deh. Neng, iki lagi juga toh. Hati-hati loh deh. Bisa renang toh. Hati-hati mas. Amati pirang kilo saat ini mas? Satu ton. Wah, mantep. Yes, sementing paringi kelancaran, hati-hati ya deh. Kak nggak pelampung,
Wah, kendel. Ini pelambung-pelambung ngono kok. Nyasri kene, Dik. Hati-hati. Iki warung makan ya, Dik? Oh iya. Warung apa ini kono ya, Dik? Iki arep jikok neh. Oh, wis rampung. Oh, arep muat. Hati-hati ya, Dik. Bismillah, lancar kabeh pokoke. Ini diangkut ke kota. Weh, ngangkut, Bos. Dari mana, ya? Semarang, ya. Wah, waduh, aman. Yes, lancar ya. Gledet kudu tenanan iki, Kak. Lah, ya. Hati-hati. Hati-hati. Ini dari Semarang mau ngangkut ikan. Hati-hati. Nah, dia mau dari Karamba yang di tengah sana, kemudian diangkut. Ini diambil untuk menuju ke Semarang. Luar biasa. Ya, menuju ke Semarang. Inilah balada pekerja keras ya. Hadir bosku, cah kerja bosku. Ya, gelombangnya luar biasa. Ini kapal-kapalnya luar biasa. Harus ditambatkan ya. Woi. Deh. Nah, ya. Lancar deh. Eh mas, pun balik, gak mampir warung sih. Dia sedang ngangkat ikan dan wih, hati-hati deh. Baik, itulah suasana yang ada di Asinan Argo Tirto dari kegiatan kecil. Baik, itu kawanku, jadi kami laporkan dari Asinan Sumber Lawang. Itu kapal yang sedang mengangkut ikan. Ya, mengangkut ikan nanti di bawa mobil disiapkan es batu pengawet ya, pengawetan itu. Pengawetan. Nah, kemudian nanti diangkut ke Semarang, ke Solo. Beliau adalah pencari iklan. Ya, dia para pedagang ikan yang semakin eksis. Yang diambil dari Ngasinan. Baik. Itu yang kami cermati, semoga senantiasa berkah dan lancar di Ngasinan Sumber Lawang, potensi yang luar biasa, indah dan penuh pesona. Semoga menjadi catatan tersendiri bagi kehidupan kita, para pekerja semakin semangat, eksis dan semakin eksis. Lancar dan lancar, berkah, manfaat, maslahat di dunia wa akhirah. Kata kuncinya, cah kerjo kudu iso. Nah,
kata kuncinya cah kerja kudu iso, harus bisa dan semakin eksis. Baik, begitu kawanku, terima kasih. Berkah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.